Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Rayuan Belanda menolak permohonan 8 pewaris bekas Kesultanan Sulu untuk menguatkuasakan anugerah timbang tara Amerika Syarikat Dole 15 bilion yang mereka menangi terhadap Kerajaan Malaysia. Satu penghakiman yang dikeluarkan di laman web Mahkamah Selasa menunjukkan Mahkamah menolak permintaan warga Filipina berkenaan dalam tuntutan untuk melaksanakan anugerah timbang tara, kata penghakiman itu. Tahun lalu, waris dari Filipina kepada Sultan Sulu yang terakhir telah dianugerahkan 14.9 bilion dolar oleh Mahkamah Timbang Tara Paris dalam pertikaian lama dengan Malaysia berhubung perjanjian tanah era penjajahan. Mereka telah berusaha merampas aset kerajaan Malaysia di Perancis, Luxembourg dan Belanda dalam ikhtiar untuk menguatkuasakan anugerah timbang tara itu. Mm-hmm.